saya kemarin di habis ini. Ya, jadi itu jadi yang dasar tahu di sini kan. Jadi yang pertama ini Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun, beliau keturunan dari Kesultanan Cirebon, dan yang kedua suaminya Pangeran Sidoing Pangeran Sidoing Kenayan, Kesultanan Jamengkolon, keturunan dari kerajaan. Ya, ini keturunan dari kerajaan Majapahit. Ya, Habib Nuh Imam Al-Fasa. Ini Habib Nuh Imam Al-Fasa dari bangsa Yaman gitu. Dan yang kita lihat ini pengikut-pengikutnya, para pengikutnya, kerabatnya, pada saudara sepupunya. Ya, Bapak. Ya, ada 15 ya. Ya, ini jadi inilah di sini namanya tempatnya ini Sabuk Tingki, Pak. Sabuk Tingki. Itu mungkin ada itu Pak, kok bisa namanya Sabuk Tingki itu? Iya tuh, kalau menurut sejarah dia ada dua versi nama. Tapi kalau bahasa asli, menurut ahli sejarah kemarin, pernah ketemu Sabuk Tingki. Sabuk Tingki. Setan Sabuk, Sebo. Sebo. Sabuk Tingki. Jadi itu Tingki, tidak ada Tingki. Jadi itu mau bambang dikatonya, dengan kaidah. Samulah Sabuk Tingki. Mungkin ada balik lagi ke daerah seberang. Iya, tersendiri bahasa Jawa kan saya buat satu tempat. Ini kayaknya ada Mandarin juga. Iya. Mungkin karena banyaknya dulu kan pendatang ke sini dari Jawa, dari Cina, Arab, dari Arab, ke bahasa lain. Yang masuk Lembang kan Cina Arab. Ya, Cina yang Arab kuat lah ya. Itu. India kan. Suku Palembang keturunan Arab Cina. Jadi suku Palembang keturunan Arab Cina. Betul. Terus selain ini mungkin dari Ratu Sinuhun tadi Pak ya. Ini Pak bisa Pak mungkin bisa cerita nih beliau ini seperti apa mungkin. Semasa beliau ya, hidup itu. Beliau ini mempunyai suatu undang-undang yang terkenal pada waktu itu. Undang-undang yang terkenal. Undang-undang Timbul Cahaya. Ya, jadi waktu di masa dulu beliau ada undang-undang terkenal. Bernama Pak? Undang-undang Timbul Cahaya. Undang-undang Timbul Cahaya. Pada masa beliau menjadi kerajaan Islam di pada masa beliau. Itu undang-undang Timbul Cahaya. Mungkin ada bisa jelasin sedikit Pak. Itu undang-undang Timbul Cahaya itu menurut cerita daripada ahli sejarah yang kemarin, apabila pada waktu beliau di kerajaan di Palembang ada melanggar itu tentang adat istiadat, apa norma-norma agama, dia tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah pada masa itu, mereka kena undang-undang Timbul Cahaya. Sepertinya penjaga des melakukan hal yang tidak diinginkan. Sesuai pada jadi itu aturan di sana, jadi itu aturan-aturan ya, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan dari pemerintahan pemerintah kan pasal sekian itu
itu yang beliau terapkan di masa itu, ya itu, ya itu apa ya, makasih Pak ya untuk setelah berbagi cerita banyak teman-teman juga yang belum tahu kan, memang dulu ya di Palembang ini ya sebenarnya ya masih ada turun dari Jawa juga apa ya, lebih banyak ya, juga banyaknya kerajaan-kerajaan yang dulu di masa-masa dulu dari Jawa ke Palembang, Majapahit kan, Sriwijaya gitu. Jadi karena Majapahit itu luas ya, artinya ya wajar lah kalau sampai kemana-mana gitu. Itu terima kasih Pak ya. Ya terima kasih Pak ya, itulah terima kasih ya, mungkin nanti kita bisa cerita kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.